So okay guys, so sekarang kita nak cuci sulur keladi Mickey ni. So, bila kita dah cuci, baru kita akan nampak tunas dia dan di mana kita akan tanam. Kita akan potong, sorry. So okay guys, boleh nampak ni sulur Mickey yang kita dah cuci. So kita akan nampak sini. Sini nampak tunas. Satu, dua tunas. Sini tiga. So satu batang ni boleh kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5 tunas. Ha, so ini pula, sekejap kita cuci. Ini pula 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, so inilah tunas-tunas dia yang close up. So nanti kita akan potong dan kita akan semai dalam satu bekas sahaja menggunakan medium peat moss. Ha, kalau nak pakai tanah pun boleh, nak pakai peat moss pun boleh. So macam aku, kalau semaian begini aku lebih suka peat moss. Ha, sebab peat moss ni dia pegang air tapi dia tak basah dan dia tak kering. Dia hanya lembap. Alright. So let's go. So okay guys, sekarang ni langkah yang perlu kita buat, kita ambilkan serbuk penggalak akar ni. Kita akan masukkan dalam air sikit dan 3 ke 4 biji baja booster ni. Yang ini boleh dapat dekat Shopee aku. So dalam air, and then kita akan potong ini sulur Mickey ni. Alright. So sulur Mickey ni kita akan close up. So boleh nampak. Nampak kan? Puas. Ini, so sini ada satu mata. So maknanya kita akan potong sini. Ni satu. Lepas tu sini pun ruas ni ada satu tunas juga. Boleh nampak? So kita potong juga sini. Okay. Ini pun ada tunas. So kita potong di setiap ruas. Okay. Ini pun ruas ni. Setiap ruas kita boleh potong sebab dia akan ikut tunas. Ha, gitu. Boleh nampak kan? Dia akan tumbuh ikut ruas. So ini tak perlu potong pun tak apa. Sebab ni dah ada dua dan top. Ha, itu. So itu contohlah. Lepas tu kita akan masukkan. Nampak eh? Fokus. Kita masuk je. Kita kacau lah sikit. Bagi serbuk penggalak akar tu. Okay. So kita akan biarkan dia dalam 2 ke 3 minit lah. Untuk dia serap segala-galanya. Right? So kita akan prepare medium dia. Peat moss dia. Ha, ni kita akan tolak tepi dah. So ini akan jadi bekas semai kita. Boleh nampak kan? Baik, bekas semai kita. So medium dia kita just macam tu je. Tak ada apa pun. Kita nak bagi dia tutup gitu. So, lepas tu kita nak taburkan dia dengan serbuk penggalak akar sikit. Supaya dia ada penggalakan dia. Dan kita tutup lah. Tutup. Kita goncang. Bagi sedap dulu. Sekata gitu. Bijik-bijik pula. Sekata kita letak lagi sikit lah. And then kita akan ambil lah sulur ni. Sulur ni kita dah susun sahaja. Susun. Sulur ni kita je susun.
susun sahaja. Macam mana pun tak apa. Tak ada masalah. Ada lagi satu. Mana dia? Okey. Baik. Okey. Sudah selesai. Kita akan tutup dia. Tutup. Tutup. Lepas tu kita akan macam renjis dia. Supaya dia nanti ada air. Kita akan tutup. Okay, nice. Dah siap. Dah ready. Kita akan tutup. Tutup ni, kita akan letak tempat yang tak kena cahaya matahari. Kita akan tengoklah perkembangan seminggu macam mana. Lepas tu dua minggu macam mana. Alright. So, okay guys. Ini sulur Mickey Mouse yang kita semai hari tu. Alright. So, kita akan buka. Ini usia lebih kurang dah 3 minggu. Kita semai. Tapi, boleh nampak yang ini dia dah bengkok. So bengkok ni maksudnya dia dah lama dalam ni. Yang ini adalah top cutting. Top cutting yang paling atas sekali. So boleh nampak ni. Ini dah 3 minggu. So aku ada quarantine hari tu. So aku tak dapat nak buka. So kita akan ambil ni. Dua ni top cutting. So yang lain kita akan still semaikan dia. Dan kita akan letak di baja untuk boostkan dia punya cepat keluar pucuk. Alright. So okay guys, simple je sebab kita nak tanam terus. Jadi kita akan guna penggalak akar ni, sebut penggalak akar. Kita letakkan dalam air ni. Okay. Lepas tu kita ambil tadi, kita kacaukan. Lepas tu yang ni baja booster 88. Yang ni boleh tengok kat Shopee aku. Ini dalam 3 ke 4 biji. Kita akan letak, kita rendamkan. Mudah je. Dan sekarang kita akan, ni kita letak tepi lah. Tak nak ganggu. Kita akan keluarkan Mickey ni. So kita kena ambil ini. Sekejap eh. Okay, so sekarang kita nak keluarkan anak Mickey ni. Harap-harap nampak lah. Kita try zoom sikit. Okay. So harap-harap nampak. So simple je. Tapi kita kena ada lidi. Sebab kita nak korek, sebab ada sulur yang lain dekat sini. So ini, so ini satu sulur lagi. Boleh nampak ini dah ada perkembangan yang baik. So dia dah berakar, jadi susah sikit kita nak keluarkan. Dapat akar, kita kena keluar dia pelan-pelan. So macam ni. Right. So kita close up. Nampak? Ini top cutting. Kalau yang cutting tepi, dia daripada sini. Naik. Alright. So ini kita akan rendamkan dalam air. Tak apa, kita biar dulu. Boleh nampak? Ini cutting tepi. Ni bezanya cutting. Okey, beza ni cutting tepi. Boleh nampak tunas naik kat tepi. Yang tadi naik dekat atas. Alright. So kita akan, okey. Kita akan letak balik sulur ni, bagi dia diam-diam kat sini, bagi dia naik lagi. Okey. Yang ini yang kita bawa keluar tadi. Ni nampak. Kita akan terus rendam dalam campuran sebut penggalak akar dan baja tadi. Alright, so ini tutup. Dan ini kita akan cari top cutting dia juga. Ni akar pun dah cantik. Kita akan keluarkan pelan-pelan.
Oh, putus akar dia. Tak apa, akar dia putus, ada masih lagi ada akar. So boleh nampak dia ada akar lagi kat sini. Okey. Kita zoom sikit. Okay, walaupun dia dah putus tadi, dia masih ada lagi akar. So ini pun kita akan rendam direct terus dalam campuran tadi. So yang ini boleh nampak. Okey. Kita close. Ini boleh nampak dah naik. Nampak? Ini dah naik. So ini dalam lebih kurang dalam seminggu lagi. Okey, cantiklah. Right. So kita tutup. Tutup semula. Bagi dia kelembapan. So ini kita akan letak air baja nanti untuk galakkan dia cepat percambahan. Right. Banyak lagi ni. Kita akan korek-korek. Okey, ini lagi. Boleh nampak. Ini lagi. So satu sulu boleh dapat. Ini lagi. Satu sulu boleh dapat 5 ke 10 anak. So ini yang air yang baja tadi dan juga sebut menggalak akar kita akan letakkan nak bagi booster dekat dia orang ni supaya cepat lagi bercambah. Okey. Alright. So nanti akar dia akan ambil dan cepat berakar, dia akan ambil semua nutrien yang ada. So alright guys, kita akan tutup ni dan kita akan biarkan lagi lebih kurang dalam 3 ke 4 hari lagi kita akan nampak percambahan lagi. Sebabkan aku quarantine hari tu, aku tak dapat nak mengadap benda ni. So kita akan buka. Tada. Ini nampak Mickey Mouse. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada lagi yang celah ni. Ini nampak? Gitu. Ini nampak? Tu hijau ni. Ni naik pucuk dah. Okey. Right, so kita nak ubahkan dia di dalam cup. Setiap satu cup begini. Cup ni. Dan pastikan dekat cup kita dah tebuk 3 lubang tau. Sebab kita nak bagi dia cantik pengaliran dia. Air pun akan keluar. Right. Okay guys, kita perlukan lidi sate macam ni. So, sebab kita nak keluarkan dia satu persatu macam ni. Right. Kalau kita tak ada lidi sate, takut akar dia teruk. Okay, ni satu. Kita dah dapat keluarkan. Kita akan masukkan. Ini pun sibuk. Kita akan masuk dalam tu. Rendamkan. Lepas tu, kita akan ambil, cari lagi. Okey. Yang kedua kita akan letak. Janganlah sibuk. Lepas tu cari lagi. Okey. Ada dua. Satu masuk di dalam. Okey. Kita ulang je teknik ni sampailah habis. Alright. So kita skip lah ni. So okey guys, kita dah ambil dah tadi anak yang dah naik tu nah. So yang ini kita tinggalkan lagi. Boleh nampak ini satu. Lepas tu tepi ni lagi satu. Putih-putih ni. Lepas tu ni lagi satu. Ni. So kini kita akan tinggalkan banyak lagi dalam ni lah. So kita akan tinggalkan dan kita akan tutup bagi dia bercambah. Right. So kita akan tanam yang. So okay guys, ini inilah anak Mickey yang daripada sulu tadi dah berakar. So kita nak tanam dia. Simple je step dia. Lepas kita perlukan tanah campur 7 dalam 1. Yang ni dekat Shopee aku hanya RM2.70. Boleh tengok dekat Shopee aku Syuah Azulin atau link dekat description. Apa itu 7 dalam 1? Kita ada sekam padi, sekam padi bakar. Kita ada topsoil, kita ada pasir, kita ada sabut kelapa, kita ada baja organik dan baja EM. So lengkap. Lepas tu yang ini baja booster ni. Yang ini harga RM10.60. Ini dekat Shopee aku juga. Kita hanya pakai 4 biji je. Lepas tu ini baja Bokashi Tek Kambing yang fully compost. So bagus dia ni lah fully compost. Dah tersedia nutrisi untuk diserap oleh pokok. Dan kita juga ada campur dengan plant booster. Alright. Memang dah halus. Tak ada apa-apa bau. So okay guys, simple je. Kita akan ambil cup ni. Kita akan letak tanah campur. Alright.
So tak nak campur, kita akan letak padat sikit. Kita akan ambil bokashi, tahi kambing. Kita akan letak gitu. Dan kita akan ambil satu sulur anak, kita akan letakkan di atas bokashi tahi kambing. Lepas tu kita akan tutup balik dengan tanah campur ni. Gitu. Right. Jadi kita ratakan lah. Dah itu, kita akan ambil baja. Ini kita akan letak 4 biji atau 2 biji sahaja. Alright. So simple first step, kita akan buat dari satu. Melekat pula dia ni. Kita ambil yang lain. Sama juga ulang langkah. Langkah tadi. Kita ulang je langkah tadi. Right. Lepas tu kita letak ini baju bokashi. Kita akan ambil sulur. Oh, ada dua kat sini. So untunglah siapa yang dapat ni. Jadi kita akan letak situ. Matik. Akar pun dah berselidat. Kita akan letak tanah. Tutup dia. Kita ambil baja, kita akan letak tu. Ini tunjuk langkah yang mudah. Lepas tu kita letak air campuran tadi. Right. So kita akan ulang step ni sampailah habis. Alright. So okay guys, benda dah ready, dah siap. So ini akan ambil masa dalam seminggu lah. Boleh letak tempat redup ataupun panas. Kalau panas pun panas pagi saja, jangan panas petang, tengah hari ke petang. So dalam masa 4 hari atau seminggu, kita dah boleh dapat akar yang cantik dan kita boleh jual atau kita boleh ubah tanam kat tempat lain. So okay guys, terima kasih tengok channel aku, tengok video ni. Jangan lupa subscribe channel aku. Jumpa lagi next vlog akan datang. Bye.